Indah bermalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mengalu-alukan kehadiran tetamu yang dihormati sekalian ke majlis persandingan di antara Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya Nik Syifa Syafirah. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Buah paus di bunga rampai, duduk melintang, jadi idaman. Orang yang jauh sudahlah sampai. Selamat datang kami ucapkan. Saya Syukri Syuaimi. Dan saya Aimi Nabila. Dari tim Mohon Kahwin, mewakili pihak tuan rumah, Puan Haji Abdul Malik Abdul Hai dan Puan Hajah Siti Fatimah Abdul Hamid sekeluarga. Berbesar hati mengalu-alukan kehadiran datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dahayat yang dihormati sekalian ke majlis persandingan anak dan mereka, Amirul Arifin dan Nik Syifa Syafirah. Hari ini Ahad tanggal 16 Februari 2020 bersamaan dengan 22 Jamadil Akhir 1441 Hijrah bertempat di Madrid Exhibition dan Convention Center Kuala Lumpur ini menjadi saksi tepatnya janji yang disemai di antara dua hati. Semoga ikatan yang dibina ini akan berkekalan hingga ke jannah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan baiklah hadirin, sebentar tadi kita sudah pun menayangkan rentetan dan perjalanan dua cinta sebagaimana bermulanya bibit-bibit percintaan mereka sehinggalah berlangsungnya ijab dan kabul yang dikabarkan telah pun berlangsung pada 2 Februari 2020 di Kuantan, Pahang. Ya, Amy, kalau nak tahu mereka ni sebenarnya berkenalan sewaktu mereka melanjutkan pelajaran diploma mereka dalam pengurusan perniagaan. Sewaktu di semester ketiga katanya. Begitulah dia. Dan siapa sangka ya, daripada rakan sekuliah, rakan sekelas telah pun menjadi pasangan sehidup semati insyaAllah hingga ke jannah. Dan baiklah Syukri, saya lihat semua hadirin sudah pun memenuhi segenap ruang dalam dewan ini. Selamat datang kita ucapkan Syukri. Ya betul Amy, selamat datang tak putus-putus yang memanjiri Dewan Madrid pada hari ini. Wakili pihak tuan rumah kami ucapkan selamat datang dan mohon kerjasama pada tetamu yang baru saja tiba untuk memenuhkan meja-meja yang telah pun ditetapkan mengikut persediaan daripada tuan rumah. Betul. Dan kita mohon juga ya buat tetamu yang mungkin berkira-kira tak tahu nak duduk di mana, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan khidmat daripada tim Momen Kahwin yang berbusana warna hitam, yang wanitanya menggunakan atau memakai tudung berwarna kelabu. Boleh dapatkan sahaja bantuan mereka dan insyaAllah mereka akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan di manakah meja yang mungkin lagi masih tersedia untuk tuan-tuan dan puan-puan nanti. Betul. Dan sementara kita menantikan ketibaan pasangan mempelai kita yang dijadualkan tiba sekitar jam 12.30 tengah hari nanti, Aimi. Saya dimaklumkan di sebelah luar dewan kita ada photo booth. Betul. Yang disediakan oleh Mizi Pro Production. Jadi sementara kita tunggu tu, bolehlah nak bergambar dekat luar. Kat dalam pun boleh. Kalau kita nak upload guna gadget kita sendiri, nak guna handphone, kalau upload ke media sosial, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya, apakah hashtagnya, Amy? Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan hashtag atau tanda pagar Amirul Syifa Big Day. A-I-A-M-I-R-U-L Syifa S-Y-F-I-A-A Big Day. Jadi mari kita kumpulkan semua kenang-kenangan hari ini yang terpatri, yang dibidik dalam Madrid Hall ini melalui satu tanda pagar. Semoga apabila usai selesai majlis ini nanti, mereka boleh meneliti semula gambar-gambar yang diambil pada hari ini, Syukri. Ya betul Amy. Jadi kepada tetamu yang telah pun memenuhi dewan, kami mohon kerjasama ibu bapa untuk mengawasi pergerakan anak-anak. Dan kalau lihat perhiasan yang tersegam indah, kita mohon untuk sama-sama kita berhati-hati sepanjang kita berada di dewan ini untuk elakkan sebarang ketidak, orang kata sebarang sesuatu yang tidak diingini berlaku. Yeah. Manalah kita tahu kan, dah cantik susunannya, tiba-tiba sesuatu pula terjadi nanti. Dan kita mohon juga ya, setibanya kedua-dua mempelai nanti di ruangan utama, kita mohon untuk semua tetamu berada di tempat duduk dan pastikan telefon tuan-tuan dan puan-puan berada dalam mood senyap supaya tidak mengganggu-gugat perjalanan majlis kita pada hari ini. Dan sekiranya kepada tetamu yang ingin ke tandas, kita sediakan di sebelah kiri dan kanan dewan, jadi boleh dapatkan bantuan daripada kru yang bertugas. Dan untuk makluman,
live feed kita pada hari ini disediakan oleh livefeed.kl. Jadi kita berikan ucapan terima kasih kepada abang-abang yang bertugas sepanjang majlis ini, dan kita ada persembahan rasanya, Amy. Ya, betul. Bersama-sama dengan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan kumpulan kasidah Ar-Rayyan yang akan mengalunkan kasidah-kasidah yang sangat merdu yang akan menjadi halwa telinga kita untuk hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita masih lagi menunggu berita dari tim yang bertugas mengenai ketibaan para tetamu kita dan juga pengantin kita. Sementara itu, saya mohon kerjasama para tetamu untuk mengosongkan ruang tengah dewan, laluan kapet merah, bagi memberi laluan kepada perarakan masuk pasangan raja sehari kita yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. InsyaAllah. Dan jangan kita lupakan Syukri, penyedia hidangan utama kita, iaitu Said Restaurant, yang akan membuat persembahan makanan ataupun food presentation seusai sahaja kedua-dua mempelai kita mengambil tempat mereka di meja makan beradab nanti. Jadi, saya tahu semua orang lapar, kita mohon bersabar, kita akan menikmati juadah hidangan bersama-sama dengan kedua-dua mempelai kita, dan hidangan ini sekali lagi dibawakan oleh Side Restaurant. Yes, dan pelamin kita pada hari ini yang cukup indah, cukup gah, dibawakan oleh Mumtaz Bridal. Bukan main, ya? Semuanya disediakan oleh mereka yang cukup terkenal, ya, Amy? Betul tu. Jadi sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin mengucapkan selamat datang ke majlis resepsi antara Amirul Arifin dan juga Nick Shifa Shafira. Sekali lagi, kami ingin memohon bantuan daripada semua hadirin yang berada di dalam dewan ini untuk memenuhkan segenap ruang yang berada di dalam dewan ini. Jika anda tidak dapat mendapatkan tempat duduk, mohon bantuan daripada tim momen kahwin yang berbusana hitam dan memakai tudung berwarna kelabu. InsyaAllah mereka akan tunjukkan tempat-tempat tuan-tuan dan puan-puan yang tersedia di dalam dewan yang indah ini. Baik, Amy, kita sama-sama nantikan dan kita doakan agar majlis pada hari ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, marilah kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu cinta yang akan menghangatkan suasana kita pada hari ini. Thank you.
Sirih Belipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengalukan kehadiran tetamu yang dihormati sekalian, kemanis perkahwinan di antara Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya, Ning Syifa Syafira. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Wapau si bunga rampai duduk melintang jadi idaman. Orang yang jauh sudahlah sampai. Selamat datang kami ucapkan. Saya Aimi Nabila. Dan saya Syekri Syuhaimi. Dari tim Momen Kahwin mewakili pihak Tuan Haji Abdul Malik Abdul Hai dan Puan Hajah Siti Fatimah Abdul Hamid sekeluarga, berbesar hati mengalu-alukan kedatangan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan ke majlis persandingan antara Amirul Arifin dan juga pasangan pilihan hatinya, Ning Syifa Syafira. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hari ini akan memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Dan Syukri, hari ini hari Ahad tanggal 16 Februari 2020 bersamaan dengan 22 Jamadil Akhir 1441 Hijrah bertempat di Madrid Exhibition and Convention Center Kuala Lumpur menjadi saksi terpatrinya janji yang disemai antara dua hati. Jadi saya mohon kepada semua hadirin yang berada di dalam dewan ini, marilah kita doakan agar ikatan yang dibina ini akan kekal hingga ke jannah, insyaAllah. InsyaAllah. Aimi, ya, waktu sekarang menunjukkan 12.45 tengah harinan. Betul. Dan kita masih lagi menantikan. Dewan ini dipenuhkan oleh keluarga dan tetamu. Jadi kepada tetamu yang baru saja tiba, selamat datang kami ucapkan dan bolehlah terus mendapatkan meja dan tempat duduk. Dan sekiranya tidak tahu ke mana arah tujunya, macam mana Aimi? Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja tiba di dalam ruangan dewan ini, jika berkira-kira dan mencari-cari di manakah meja yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil dan duduk, boleh saja dapatkan bantuan daripada tim Momen Kahwin. Tim kami berbusana warna hitam yang wanitanya memakai tudung berwarna kelabu. Boleh sahaja tanyakan kepada mereka di manakah meja yang masih lagi tersedia dan mereka akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan meja yang tersedia untuk diduduki bagi makan tengah hari sebentar sahaja nanti. Dan Syukri, seterusnya. Dan kepada tetamu yang masih lagi saya kira berdiri, berborak-borak, selamat datang kami ucapkan. Boleh selfie, boleh ambil gambar. Dan dimaklumkan di sebelah luar dewan kita ada photo booth, Aimi. Betul. Daripada Mizi Pro Production. Jadi kita tunggu pengantin tu bolehlah ambil gambar dekat luar. Dan disediakan oleh Mizi Pro Production. Dan kalau nak ambil gambar guna handphone sendiri, nak selfie, nak wifi dan sebagainya, boleh terus upload ke media sosial Instagram, Twitter dan sebagainya dengan hashtag dia. Hashtag dia apa ni? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya semua orang ada media sosial masing-masing. Jadi hari ini mari kita himpunkan semua gambar yang diambil di dalam dewan ini menggunakan tanda pagar atau hashtag. Hashtag Amirul Syifa Big Day. Jadi apabila kita gunakan tanda pagar ini, semua gambar akan dikumpulkan di bawah satu tanda pagar. Semoga apabila berakhir saja majlis nanti, kedua-dua mempelai kita bolehlah melihat semula momen-momen yang dirakamkan dan bidikan-bidikan gambar yang diambil oleh semua hadirin yang berada di dalam ruangan dewan ini. Ya, betul Aimi. Dan dalam kegembiraan kita menantikan pasangan mempelai kita sebentar sahaja lagi, saya mohon ingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk meletakkan telefon bimbit ke mood senyap agar tidak mengganggu perjalanan majlis kita yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan juga kepada para ibu bapa yang prihatin kepada anak-anaknya, mohon mengawasi pergerakan anak-anak agar tidak mengganggu perjalanan majlis kita, ya Aimi. Betul. Kalau dapat dilihat ya tuan-tuan dan puan-puan, hiasan nan indah ini dibawakan oleh Mumtaz Bridal. Jadi apabila melalui ruangan utama, kita mohon berhati-hati. Takut sahaja kalau tuan-tuan dan puan-puan terlanggar hiasan bunganya, nanti luka pula. Dah cantik-cantik, terluka pula hari ini kan? Terluka pula. Jadi kita sama-sama ingatkan, kita sama-sama berhati. Dan kalau-kalau ingin ke tandas atau ke surau, tandas terletak di sebelah kiri dan kanan dewan. Boleh dapatkan bantuan daripada kru yang bertugas. Dan sekiranya ingin menunaikan solat fardhu zuhur sebentar sahaja lagi, kita boleh pergi ke surau di level yang sama ya, di lift
West Wing kita. Betul. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ya, hidangan utama kita. Ya, terlupa pula. Saya rasa tak, orang tak lupa hidangan ni. Betul. Saya percaya semua orang sedang menantikan, ya Allah, bilalah boleh makan. Bila sabar. Cakap pasal makan ni, buntang mata semua. Ya. Okey, kita mohon semua tuan-tuan dan puan-puan bersabar kerana kita akan bawakan persembahan juadah santapan yang akan dibawakan oleh Side Restaurant. Jadi apabila kita umumkan sahaja ketibaan kedua-dua mempelai dan kita akan bawakan kedua-dua mempelai untuk sesi makan beradab bersama-sama, sejurus itu kita akan bawakan juadah, persembahan juadah santapan istimewa daripada Side Restaurant terus ke meja anda. Tak sabar dan dah terhidu-hidu bau makanan kita hari ini, Amy. Betul. Dan kita juga bawakan persembahan kasidah daripada kumpulan Aryan. Ya, betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan diperdengarkan dengan alunan kasidah yang gemersik dan merdu yang dibawakan oleh mereka sebentar sahaja nanti. Apa kata sebelum mereka persembah tu kita minta dilambai dulu. Bang, boleh lambai bang. Ha, tak sabar lah. Kejap lagi kita akan membawakan mereka untuk persembahan kasidah yang saya kira cukup asyik. Betul. Dan jangan lupa juga ya, live feed kita hari ini dibawakan oleh livefeed.kl. Jadi kalau anda di bidik dalam kamera-kamera livefeed.kl, boleh lambai tangan anda. Senyum okay. Sikit. Senyum. Kerana hari ini adalah hari yang sangat istimewa, Syukri. Hari istimewa, hari yang kita meraihkan kedua-dua mempelai kita yang telah pun selamat diijab kabulkan pada tanggal 2 Februari 2020. Di mana, Syukri? Di Kuantan. Dengan sekali lafaz, Amirul Arifin kini sah menjadi suami kepada Nik Shifa Shafira. Alhamdulillah. Ya, dan sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan menantikan keberangkatan tiba kedua-dua mempelai, kita sudah pun menayangkan bingkisan, rentetan, pertemuan kedua-dua mempelai kita sebentar sahaja tadi. Begitulah dia ya, orang kata momen-momen yang diabadikan melalui video. Jadi mungkin kita boleh tayangkan juga kepada tetamu yang baru tiba, mungkin nak tengok juga macam mana betul rupa Amirul Arifin, macam mana rupa pengantin perempuan kan? Betul. Dan sekali lagi Syukri, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua tetamu yang baru saja tiba, boleh mendapatkan tempat tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun disediakan dalam segenap ruang ini. Dan kita sama-sama doakan agar majlis pada hari ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Okey. Jadi sambil-sambil kita menantikan keberangkatan tiba kedua-dua mempelai kita, kita masih lagi menunggu berita dari keluarga. Okey, marilah kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu cinta yang sambil akan menghangatkan suasana kita. Dan juga sambil kita menonton tayangan montaj pernikahan mereka serta bibit pengenalan mereka. InsyaAllah, dipersilakan. Thank you.
Mengenalkan kehadiran tetamu yang dihormati sekalian ke majlis perkahwinan di antara Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya Nick Shifa Shafira. Bila tuan-tuan dan puan, kita sedang menantikan ketibaan pasangan mempelai kita yang telah pun tiba di perkarangan dewan. Jadi kita mohon kerjasama pada tetamu untuk bersedia di meja masing-masing dan mohon untuk mengosongkan ruang tengah dewan bagi memberi laluan kepada perakan masuk pasangan raja sehari kita. Betul. Dan sekali lagi saya mohon kepada semua hadirin yang mempunyai anak kecil, mohon untuk tidak berada di ruangan utama bagi tidak mengganggu perjalanan kedua-dua mempelai untuk menuju ke pelaminan indah yang telah tersergam di atas pentas hari ini. Dan kita juga mohon berhati-hati kepada semua hadirin, takut kalau terlanggar hiasan yang dibawakan oleh Mumtaz Bridal. Jadi berhati-hati semasa anda berjalan menuju ke meja tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita menanti bila-bila masa sahaja keberangkatan tiba kedua-dua mempelai kita yang akan dibawakan masuk ke ruangan utama dalam dewan ini. Kita masih lagi menantikan cue dari tim yang bertugas. Jadi pada para tetamu yang telah pun berada di dewan, boleh bersedia dengan handphone masing-masing kalau-kalau nak buat IG story. Betul. Nak terus buat live update katanya Aimi. Betul. Jadi jangan lupa gunakan tanda pagar atau hashtag Amirul Shifa Big Day. Nampak tak? Kita pun juga sudah berdebar-debar menantikan keberangkatan tiba kedua-dua mempelai. Ya Aimi, nervous ya? Itulah, sama-sama nervous juga. Kita nervous, pengantin lagilah nervous. Jadi sekali lagi, mohon untuk kosongkan ruang tengah dewan bagi memberi laluan kepada perakan masuk pasangan mempelai. Okay, jadi kita telah pun menerima maklumat daripada tim yang bertugas, ya Aimi. Dan kepada tetamu yang tidak berada di dewan utama, mungkin berada di Dewan Milan melalui Live Feed KL ni, kita ucapkan selamat datang juga. Ya, jadi selamat datang. Kita ucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan. Tidak kira berada di dalam Dewan Utama ataupun Dewan Milan, terima kasih di atas kesudian anda untuk hadir bagi memeriahkan majlis persandingan antara Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya Nick Shifa Shafira. Ya, dan jadi kita sekali lagi mohon kerjasama kepada tamu yang masih lagi berada di dewan untuk mengambil tempat dan bersedia untuk kita menerima perakan masuk pasangan mempelai kita ya, sebentar saja lagi Aimi. Ya, betul. Jadi kalau kita saksikan di layar kita sekarang, kelihatan pasangan mempelai kita Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya Nick Shifa Shafira. Pelamin yang tersergam indah namun sepi, apalah maknanya. Dalam keriuhan yang bergema namun tidak beraja, apalah tandanya. Pelamin bakal menjadi singgasana, tempat bersanding dua jiwa bercinta. Diringi dengan alunan selawat dari kumpulan kasidah Ar-Rayyan, mengumumkan keberangkatan tiba pasangan raja sehari Amirul Arifin dan Nick Shifa Shafira, dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واوفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واوفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجل لا باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا Yang berhormat dan yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, dari Raub singgah ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis, harap semua berikan perhatian. Mohon kami mulakan majlis. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dan di antara membuktikan kekuasaannya
dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tari. Hari ini kita berkampung meraikan mempelai dua sejoli. Saya Aimi Nabila dan saya Syukri Syuhaimi dari tim Momen Kahwin mewakili pihak tuan rumah Tuan Haji Abdul Malik Abdul Hai dan Puan Hajah Siti Fatimah Abdul Hamid sekeluarga berbesar hati mengalu-alukan kehadiran datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian ke majlis pesandingan anak de mereka Amirul Arifin dan Nik Syifa Syafira. Hadirin, hari ini hari Ahad, tanggal 16 Februari 2020 bersamaan dengan 22 Jamadil Akhir 1441 Hijrah bertempat di Madrid Exhibition and Convention Center Kuala Lumpur menjadi saksi terpatrinya janji yang disemai antara dua hati ini. Marilah kita semua yang berada di dalam dewan ini mendoakan agar ikatan yang dibina ini akan kekal hingga ke jannah. Hadirin, dengan ini majlis ingin mempersilakan Ustaz Fikri dari kumpulan Kasidah Ar-Rayan untuk memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fikri dari kumpulan Kasidah Ar-Rayan di atas bacaan ayat Al-Quran yang diperdengarkan sebentar sahaja tadi. Burung nuri hinggap di balai, balai seri buatan Pak Tua, tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, menadah tangan, memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Dengan itu, bagi memohon agar majlis ini diberkati dan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Hafiz Nazir Ali Umari MA, Imam Masjid India, Kuala Lumpur. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha ya rabbal alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Allahumma alif baynahuma kama alifta bayna nabiyyina Adam wa Hawa alayhimu assalatu wassalam. Allahumma alif baynahuma kama alifta bayna nabiyyina Ibrahim wa Sara wa Hajara alayhimu assalatu wassalam. Allahumma alif baynahuma kama alifta bayna nabiyyina Musa wa Sabura ala nabiyyina wa alayhimu assalatu wassalam. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا سليمان وبلقيس عليهم الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا يوسف وزليخة عليهم الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي كرم الله وجهه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين Terima kasih diucapkan kepada Al-Hafiz Nazir Ali Umari MA, Imam Masjid India Kuala Lumpur di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga doa-doa yang disampaikan diangkat ke Lauh Mahfuz dan dikabulkan setiap baiknya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika ada pengantin, tidak direstu keluarga. Dengan bismillah kami bermula restu keluarga, restu hakiki. Dengan takdir Allah jua, minta berkat dua sejoli. Majlis diteruskan dengan upacara salam restu yang akan membawakan ibu bapa kedua-dua mempelai dan juga nenda tercinta. Dengan ini dipersilakan ibu dan bapa kepada mempelai perempuan untuk memulakan upacara salam restu. Bila hadirin di pelamin sekarang adalah ibu bapa kepada pengantin perempuan. Dan kita mohon ibu bapa pengantin perempuan selepas selesai salam restu, mohon untuk terus berada di pelamin untuk sesi fotografi.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ibu dan bapa, kepada mempelai perempuan kita di atas salam restu yang diberikan. Menyusul seketika, kita mempersilakan ibu dan bapa kepada mempelai lelaki kita iaitu tuan rumah untuk memberikan salam restu kepada kedua-dua mempelai. Dengan ini, majlis mempersilakan. Baik, menuju ke pelamin sekarang ialah tuan rumah dan juga bapa dan ibu bapa kepada pengantin lelaki, Tuan Haji Abdul Malik dan Puan Hajah Siti Fatimah. Teruskan bersalam restu dan kemudian sesi fotografi bersama pasangan mempelai kita yang cukup indah, cukup berseri di pelamin kita. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada ibunda dan ayahanda, kepada mempelai lelaki, dan kita mohon untuk kekal di atas pentas kerana kita akan bawakan ninda kedua-duanya kepada mempelai lelaki kita untuk memberikan salam restu. Syukri, kita bawakan Atama dan Tok kepada Amirul Arifin untuk naik ke pentas bagi kita berikan salam restu buat kedua-dua mempelai. Dan menyambut di pelamin adalah ibu bapa pengantin lelaki dan mereka akan membantu Nenda untuk bersalam restu dan juga bergambar bersama-sama. Kita persilakan Nenda berdua untuk bergambar ya bersama dengan cucunya. Baik, demikian tadi selesai upacara salam restu dari kedua-dua ibu bapa dan juga Nenda pengantin kita pada hari ini, Aimi. Betul, terima kasih diucapkan kepada ibunda dan ayahanda kedua-dua mempelai. Tanpa restu mereka, maka tidak terabadilah ikatan yang disemai antara kedua-dua mereka pada hari ini, Syukri. Baik, kita persilakan ibu bapa dan juga Nenda untuk mengambil tempat untuk kita bersediakan agenda yang seterusnya. Hadirin yang dimuliakan, agenda majlis diteruskan
ke upacara memotong kek sebagai simbolik keabadian cinta di antara Amirul Arifin dan Nik Shifa Shafira. Dipersilakan kedua mempelai berangkat ke bahagian kiri pentas untuk upacara memotong kek perkahwinan ini. Dipersilakan. Bila hadirin di layar utama sekarang kelihatan pasangan mempelai kita sedang memotong kek perkahwinan sebagai simbolik keabadian cinta di antara Amirul Arifin dan Nik Shifa Shafira. Tersipu-sipu malu pengantin lelaki kita menyuapkan kek kepada pengantin perempuan. Demikian tadi selesai simbolik penyatuan dua hati di antara Amirul Arifin dan Nik Shifa Shafira. Aimi, lepas ni apa agak-agak? Lepas ni, seusai sahaja kedua-dua mempelai selesai di upacara memotong kek, kita ingin menjemput kedua-dua mempelai untuk beralih ke agenda kita yang seterusnya. Jika sudah bersedia. Kita ada ramai fotografer di sana. Kita berikan ruang untuk mereka bergambar. Saya kira bukan mempelai saja tak bersedia. Tetamu kita semua nampaknya sudah tak bersedia dengan agenda yang seterusnya. Sabar, sabar. Pengantin kata sabar dulu. Masih lagi ya orang kata menyuapkan suapan romantis sebenarnya kepada suami dan isteri. Baiklah, dengan ini, majlis dengan ini ingin mempersilakan pasangan mempelai kita untuk bergerak ke meja makan beradab bagi meneruskan agenda kita pada hari ini iaitu jamuan makan beradab. Dengan ini, majlis mempersilakan kedua-dua mempelai untuk menuju ke ruangan utama. Dipersilakan. Baiklah, tampak sudah bersedia kedua-dua mempelai kita. Dengan itu, majlis ingin membawakan persembahan juadah santapan yang akan dibawakan oleh Said Restoran. Dengan ini, majlis mempersilakan.
Baiklah, jika kita lihat di layar utama, kedua-dua mempelai kita sedang orang kata diberikan layanan yang istimewa ya daripada pelayan side restoran. Tadi mereka berada di singgasana utama, sekarang berada di ruang santapan untuk hidangan romantis pertama mereka sebagai suami isteri, Amy. Betul, Tuan Syukri. Jadi kepada tetamu yang baru saja tiba, selamat datang diucapkan ke majlis perkahwinan di antara Amirul Arifin dan Nick Shifa Shafira pada hari ini di Dewan Madrid, di Madrid Exhibition and Convention Center Kuala Lumpur, Amy. Betul, dan sekali lagi kita ingin mengalu-alukan semua tetamu yang sudah pun berada di dalam ruangan Dewan ini dan juga tetamu yang berada di dalam Dewan Milan. Ya, boleh melihat kami daripada livefeed.kl. Dan hadirin, sekarang ini kita bawakan persembahan juadah santapan istimewa yang dibawakan oleh Side Restaurant. Semerbak harum bunga seroja, dibelai manja, dara pingitan, lauk pauk penuh semeja, jemput mempelai, nikmati hidangan. Kalau tuan pikat cemara, buatlah bara bakar selasih. Sudilah tuan jamu selera, hidangan mesra pengikat kasih. Untuk itu dipersilakan pasangan raja sehari kita untuk menikmati hidangan romantis pertama mereka sebagai suami isteri. Dipersilakan. Dan kita persilakan juga pada tetamu, Amy. Ya, selamat menjamu selera, selamat menikmati hidangan yang disediakan oleh Side Restaurant. Thank you.
Hadirin sekalian, sambil hadirin menikmati hidangan, izinkan kami berkongsi serba sedikit bibit-bibit pertemuan kedua-dua mempelai kita pada hari ini. Ya, jadi kita dimaklumkan pasangan mempelai kita ini berkenalan sewaktu mereka melanjutkan pelajaran dalam kos pengurusan bisnes sewaktu diploma mereka, semester ketiga katanya Aimi. Ya, betul. Dan alhamdulillah, daripada rakan sekelas, rakan sekuliah, rakan sepengajian akhirnya menjadi suami dan isteri dan selamat diijab kabulkan pada tanggal 2 Februari 2020 di Kuantan Pahang. Tarikh yang sangat cantik, Syukri. Betul, 2 Februari. Hari ini 16 Februari mereka bertandang ke majlis sebelah pengantin lelaki. Dengan alhamdulillah, dengan sekali lafaz ya, Amirul Arifin sah menjadi suami kepada Nik Syifa Syafira Aimi. Ya, dan semua hadirin yang sedang menikmati hidangan, kita doakan agar hubungan yang dibina ini akan kekal hingga ke jannah insyaAllah. Dan sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada kedua-dua mempelai. Baiklah hadirin, sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan menikmati hidangan istimewa yang dibawakan oleh Said Restaurant, marilah kita berhibur dengan persembahan kasidah yang akan dipersembahkan oleh kumpulan kasidah Ar-Rayyan. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي الله ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي أيوة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي منك عودي علينا
سوا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Baiklah hadirin, begitulah dia. Begitulah dia, gemersik dan lemak merdu suara. Ada lagi kah yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik attaqal atqiya. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك قال أتقيا. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. الله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام. السلام عليك دائما بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائما بلا انقضاء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. الله الله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام
الله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع شفيعاً يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا صل على من حل في خير البقاء، واسبل الستر علينا، واسبل الستر علينا يا مجيبا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baiklah hadirin, begitulah dia gemersik, merdu dan harmoni persembahan kasidah yang dipersembahkan oleh kumpulan kasidah Ar-Rayyan. Jadi terima kasih diucapkan dan jangan risau, sebentar sahaja nanti kita akan kembali semula dengan persembahan kasidah yang akan disampaikan secara harmoni dan merdunya oleh kumpulan kasidah Ar-Rayyan. Ya, betul Aimi. Terbang di awan si burung jentayu, di atas papan dahan selasih. Tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Sementara pasangan pengantin kita masih lagi menikmati hidangan romantis mereka, marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada adinda pengantin lelaki kita pada hari ini, saudara Amirul Arsyad, diringi bersama adinda pengantin lelaki saudari Ainul Afiqah. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin ya, dan hadirat yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua, maka rancangan majlis ini menjadi kenyataan. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya saat paling bahagia bagi ibu bapa semasa hidup ialah ketika berlangsungnya pernikahan anak mereka. Sanak saudara, kaum keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai diundang dan jika berkesempatan mereka akan turut memeriahkan dan sama-sama bergembira pada hari bahagia seperti di majlis pada hari ini. Dalam pada itu, kehadiran tetamu-tetamu kehormat dan para hadirin yang sesungguhnya telah menjayakan dan menyerikan lagi majlis pada hari ini. Jika saya ungkapkan rasa terima kasih saya dengan kata-kata, sudah tentu panjangnya berjela-jela. Justeru penghargaan yang tinggi ini hanya mampu saya simpulkan dan zahirkan dengan serangkap pantun. Ramainya hadir rakan taulan kerana memenuhi undangan kami. Atas kedatangan tuan dan puan sangatlah berbahagia di hati kami. Kepada ahli keluarga baru, kekanda Nik Syifa Syafirah, saya sekeluarga mengucapkan selamat datang ke dalam keluarga kami. Semoga dengan kehadiran kekanda Nik Syifa Syafira, keluarga kita akan menjadi lebih besar dan hubungan kita akan lebih akrab lagi, insyaAllah. Kepada kekanda Amirul Arifin, ayah dan ibu serta seluruh keluarga mengucapkan selamat pengantin baru dan selamat menempuh alam rumah tangga. Kekanda sekarang sudah berdua bersama isteri. Keluarga akan sentiasa merestui dan mendoakan kebahagiaan kekanda berdua. Kekanda berdua, ingatlah pesan orang tua, adat orang bersuami isteri, pahit manis sama dirasai. Kepada tetamu semua, mewakili keluarga kami, memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Yang paling kami harapkan adalah doa restu semua agar perkahwinan ini diberkati dan berkekalan hingga ke syurga. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang majlis ini diadakan. Sesungguhnya jasa dan budi amatlah kami hargai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul Arsyad dan juga saudari Ainul Afiqah di atas ucapan yang disampaikan daripada hati. Semoga titipan pesan yang disampaikan kepada kedua-dua mempelai akan kekal dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan ini juga kita ingin menjemput kedua-dua mempelai untuk kembali ke pelamin nan indah yang tersergam di atas pentas bagi mereka bersemayam berdua bersama-sama. Jadi kita persilakan pasangan mempelai kita Amirul Arifin dan Nik Syifa Syafira untuk kembali ke pelamin bagi agenda seterusnya. Dipersilakan. Sekarang kita sedang menyaksikan kedua-dua mempelai sudah pun kembali bersemayam di atas pelaminan indah yang dibawakan oleh Mumtaz Bridal. Ya, betul lah, Amy. Jadi di sini kami ingin sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tetamu yang dihormati sekalian ke majlis perkahwinan di antara Amirul Arifin dan pasangan pilihan hatinya, Nik Syifa Syafira. Hari ini 16 Februari, Amy. Betul. Kita bersama-sama meraihkan majlis bertandang sebelah pengantin lelaki setelah mereka dijab kabulkan pada 2 Februari 2020. Syukri. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang mungkin berkira-kira untuk pulang. Terima kasih diucapkan. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Baiklah, mari kita beralih ke agenda yang seterusnya. Kita ada persembahan kasidah sekali lagi dari Kepulauan Arayan. Tapi sebelum itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kita mohon kepada tetamu yang telah selesai menjamu selera untuk memberi laluan kepada tetamu yang baru sahaja tiba untuk turut menikmati hidangan yang telah pun disediakan oleh pihak tuan rumah, kerana mereka juga baru sahaja tiba dan mungkin mereka perlukan meja, Amy. Macam mana, Amy? Jadi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, kita mohon kepada tetamu yang sudah pun usai menikmati hidangan untuk memberikan ruangan kepada tetamu yang baru saja tiba ke dalam ruangan Dewan Nan Indah ini. Baiklah, Syukri, saya kira eloklah kita bersama dengan kumpulan Kasidah Arayan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan sekali lagi cukup indah, cukup menarik, cukup harmoni persembahan kasidah dari kumpulan Arayan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Jadi kesempatan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah di atas jemputan kepada kumpulan kasidah Arayan. Dan kami ingin mengambil kesempatan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin terus mengikuti media sosial kami di Instagram. Anda boleh search Arayan underscore official. Jadi tuan-tuan boleh terus mengikuti persembahan kami, video-video, dan insyaAllah video pada hari ini juga kami akan upload nanti, dan juga di Facebook kami Arayan. Jadi semoga kita dapat terus berhubung, dan jika anda semua berminat untuk mendapatkan kami, tuan-tuan boleh berhubung secara terus daripada kami di sini di atas pentas, ataupun boleh DM ataupun PM ataupun direct message dengan media sosial yang telah kami sebutkan tadi. Semoga kita berjumpa di masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan mengalunkan dua buah qasidah. Qasidah yang pertama, Qamarun Sidnan Nabi, yang telah dipopularkan oleh Mustafa Atif daripada Mesir. Dan yang kedua adalah qasidah yang simple saja yang kita semua tahu, Ya Hanana. InsyaAllah sama-sama kita alunkan bersama. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله. قمر 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 سيدنا النبي
qamarun wajamil 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 sidna nabi wajamil qamarun 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 sidna nabi qamarun wajamil 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 sidna nabi حبيب الله يا خير البرايا
Mengalukan kehadiran tetamu yang baru sahaja tiba, kita masih lagi akan bersama dengan kumpulan Aryan sebentar sahaja lagi kerana kita kini tidak putus-putus menerima tetamu, Aimi. Betul, dan buat semua tetamu yang baru sahaja tiba, kita ucapkan selamat datang. Dan untuk makluman semua tetamu, set baharu di meja sudah pun diletakkan. Jadi jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati hidangan makan tengah hari yang dibawakan oleh Sat Restoran. Dan buat mereka yang berada di Dewan Milan, macam mana mereka nak mendapat hidangan mereka, Syukri? Okay, di sebelah kanan Dewan kita ada Laluan dan juga Dewan Milan. Mereka telah pun menyediakan buffet station di luar, ya, Amy. Jadi kepada tetamu yang baru tiba, boleh juga mendapatkan juadah di sebelah kanan Dewan. Dan anda juga boleh saksikan pengantin kita melalui live feed yang disediakan oleh Live Feed KL kerana kita juga memaparkan screen projector di dewan sana, Aimi. Betul tu. Dan hadirin, pada ketika ini ya, kedua-dua mempelai kita sedang menerima tetamu yang ingin mengabadikan foto kenang-kenangan bersama dengan mereka. Seusai sahaja kita habis berhibur dengan persembahan kasidah, kita mohon untuk hadirin memberikan laluan. Bagi kita berikan laluan kepada ahli keluarga mempelai perempuan terlebih dahulu untuk mengabadikan foto, barulah kita buka semula kepada semua hadirin yang berada dalam ruangan dewan ini. Betul, Amy. Jadi sementara itu, kita lihat sekarang di laluan utama penuh dengan mereka yang tak sabar nak bergambar dengan pasangan mempelai kita. Jadi boleh terus beratur dan dapatkan bantuan kru yang bertugas. Mohon kerjasama untuk kita sama-sama bergambar. Saya faham semuanya excited nak bergambar dan kita ada tanda pagar, Amy. Ya, tanda pagar untuk majlis kita hari ini. Kita ada Amirul Shifa Big Day. Jadi boleh gunakan tanda pagar itu untuk kita kumpulkan dan abadikan momen-momen hari ini dalam satu tanda pagar. Sekali lagi, hashtag tanda pagar Amirul Shifa Big Day. Bolehkah kita kembali kepada kumpulan kasidah Aryan, Syukri? Sebelum tu kita nak ingatkan kembali kepada tetamu yang berada di laluan utama, di laluan karpet merah. Hati-hati kerana di kiri kanan ada hiasan pasu yang cukup tinggi. Tadi saya terlihat dan dimaklumkan ada beberapa kali terjatuh pasu ini. Jadi kita mohon sekali lagi pada tetamu untuk berhati-hati, Aimi. Betul. Dan kita juga sekali lagi ya, telah dimaklumkan bahawa hidangan baharu sudah pun diletakkan di atas meja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja tiba boleh mendapatkan hidangan di sebelah kiri. Di sebelah kiri dewan, okey. Jadi yang berada di Dewan Milan, hidangan anda disediakan secara buffet. Kalau rasa tak sanggup beratur untuk bergambar dengan mempelai, kat luar kita ada photo booth yang disediakan oleh Mizi Pro Production. Sementara beratur tu, kita boleh gambar kat luar. Dan sambil-sambil beratur, kita nak dengar sekali lagi persembahan yang saya memang sambil-sambil kita tunggu ni, kita pun turut terhibur ya dengan mereka. Betul. Ini. Harmoni merdu, itulah dia. Jadi sekali lagi kita bawakan kumpulan kasidah Aryan yang akan menghiburkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini. Dengan ini, majlis mempersilakan. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنا النبي محمد
ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Yeah.
بظهور النبي أحمد ظهر الدين والمؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Kita berikan tepukan gemuruh dengan persembahan Ya Hanana dari Kasidah Arayan. Terima kasih diucapkan sekali lagi persembahan yang mengasyikkan merdu dan juga harmoni yang dibawakan oleh mereka. Terima kasih diucapkan sekali lagi. Dan Cukri, marilah kita beralih ke agenda yang seterusnya. Ya, mereka sebenarnya telah memulakan sesi fotografi ini sewaktu Kasidah dilangsungkan dan sekarang di pelamin siapa ini? Di pelamin kita bersama dengan keluarga mempelai perempuan iaitu keluarga Nik Syifa Syafirah yang sedang mengabadikan foto kenang-kenangan bersama-sama dengan kedua-dua mempelai. Jadi tahniah kita ucapkan. Jadi abadikanlah foto-foto kenang-kenangan hari ini ya Syukri. Ya, melalui tanda pagar Amirul Syifa Big Day. Hashtag Amirul Syifa Big Day. Ya betul Aimi, dan kita mohon kerjasama pada tetamu untuk memberikan ruang kepada rombongan keluarga pengantin perempuan untuk mereka beraksi seketika. Biarlah mereka bergambar sepuas-puasnya dan kita akan sambung semula sesi bergambar kita dengan tetamu kenalan dan saudara mara yang tak putus-putus ke Dewan Metrik ini Aimi. Betul, dan saya lihat barisan untuk mengambil gambar semakin panjang ke belakang ya Syukri. Ya, dan kita nak ingatkan Aimi sambil-sambil beratur tu kalau ada pasu kiri kanan hati-hati kawal pergerakan, jangan lupa diri ya, tak sabar nak bergambar ni. Betul, seronok-seronok juga tapi diri pun kena jaga ya kerana banyak hiasan yang berada di dalam dewan ini, jadi hati-hati kepada tontonan perempuan yang berada di sekitar pasu-pasu yang tegak berdiri di kiri dan kanan anda. Betul, kalau pecah boleh ganti, kita cuma risau kalau terluka atau sebagainya ini. Betul tu, dan Syukri di kesempatan ini juga ya saya ingin mengucapkan terima kasih buat tetamu yang berkira-kira untuk pulang. Terima kasih diucapkan di atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk memeriahkan majlis resepsi pada hari ini. Kami mewakili pihak tuan rumah ingin memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap kurang di mana-mana sepanjang perjalanan majlis ini Syukri. Ya betul, kita doakan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berangkat pulang selamat sampai ke destinasi yang betul dituju. InsyaAllah kita jumpa di majlis yang seterusnya. Dan kita masih lagi menerima tetamu yang tak putus-putus. Jadi kepada tetamu yang baru sahaja tiba, boleh dapatkan meja dengan set baru yang telah pun dihidang di sebelah kiri Dewan. Betul, dan untuk tetamu yang berada di Dewan Milan yang tidak kita lupakan, yang boleh melihat kita melalui paparan livefeed.kl, mereka boleh mendapatkan hidangan yang enak ini secara buffet yang dibawakan oleh Side Restaurant. Betul Aimi. Jadi kita masih lagi bergambar dengan keluarga pengantin perempuan. Nampaknya mereka telah pun selesai Aimi. Betul. Dan selepas ini kita bukakan sahaja acara ini kepada tetamu sahabat handai ataupun saudara mara yang ingin mengabadikan foto kenang-kenangan bersama-sama dengan kedua-dua mempelai. Jadi kita buka pentas pelamin ini kepada semua yang ingin mengabadikan foto. Jadi mereka boleh beratur di laluan karpet merah Amy dan mereka boleh serahkan handphone untuk kita dapat bantuan kru yang bertugas dari tim mohon kahwin yang berbusana hitam bertudung kelabu untuk mereka bantu ambil gambar dan sebagainya. Jadi dan mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk dengar arahan daripada mereka supaya kita sama-sama dapat bergambar dengan baik, dengan aman, dengan tenang kerana cukup panjang barisan Amy. Kita dah banyak kali handle majlis perkahwinan, kali ini luar biasa panjangnya. Betul, paling meriah dan luar biasa, dan kita kira semua yang berada di sini juga orangnya hebat-hebat belaka.
Dan sekali lagi ya tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin mengalu-alukan kehadiran semua tetamu yang baru saja tiba di Matret Convention and Exhibition Center, Kuala Lumpur. Terima kasih diucapkan di atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk memeriahkan majlis resepsi kita pada hari ini. Ya betul. Jadi kami mewakili pihak tuan rumah Tuan Haji Abdul Malik Abdul Hai dan Puan Hajah Siti Fatimah Abdul Hamid sekeluarga yang saya kira tak putus-putus bersalaman dengan tetamu orang kuat majlis kita pada hari ini. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih dan memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan, kekilafan sepanjang majlis ini berlangsung. Betul tu. Dan sekali lagi syukri, saya lihat barisannya semakin panjang ya. Jadi kita mohon untuk semua tetamu mengambil giliran bagi kita abadikan foto kenang-kenangan bersama-sama dengan kedua-dua mempelai. Syukri, tanda pagar untuk hari ini apakah dia? Tanda pagar kita Amirul Shifa Big Day. Amirul Shifa. Shifa tu ada dua A. S-Y-F-A-A Big Day. Jadi kita boleh tengok, nak tengok apa kumpulan gambar pada hari ini dengan tanda pagar tersebut. Dan kalau tak nak ambil gambar dengan pengantin, kalau dah selesai ambil gambar, dekat luar ada Photo booth yang disediakan oleh Mizi Pro Production. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain bergambar bersama dengan kedua-dua mempelai, bolehlah juga abadikan foto kenang-kenangan melalui foto booth yang disediakan di luar bahagian dewan ini. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih buat tetamu yang sudi menghadirkan diri ke majlis resepsi antara Amirul Arifin dan juga Nik Shifa Shafirah. Sama-sama kita doakan agar pasangan mempelai ini kekal bahagia hingga ke syurga dan majlis pada hari ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Alright, baiklah. Bolehkah kalau kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu cinta untuk menghangatkan lagi suasana kita pada petang ini, Syukri? Ya, saya rasa boleh sambil-sambil kita menonton montaj pernikahan dan sesi pengenalan mereka sebelum ini. Jadi kita persilakan. Okey, nampaknya kita boleh dengar lagu lah. Okey, sambil-sambil mereka bergambar bersama dengan pasangan mempelai panjang. Hati-hati ya, yang berada di pasu tu jangan sampai tersiku pasu kita. Baiklah, boleh kita mainkan lagu? Baiklah, dengan ini kita akan kembali seketika saja nanti untuk memeriahkan lagi majlis resepsi Amirul Arifin dan Nik Shifa Shafirah. Selamat menjamu selera dan selamat bergambar.